seperti tadi kan Bapak statement di Jakarta, Pak Jokowi statement ditanya soal yang pilihannya merupakan bersatu, jawabannya Pak Jokowi tanya ke Mas Gibran. Ada satu sosok itu disampaikan Pak Jokowi apa Mas? Mas Santi Bas. Mas? Siapa mungkin sosoknya? Oh. Iya, Pak. Tapi Mas Wali sudah tahu lama atau baru aja? Mas Santi Bas. Itu dari yang sering disebut sama relawan. Kan sama. Ini Pak. Ini Pak. Mas terkait protes Walhi PLTSA Mas, katanya itu kan pengembalian modalnya tidak masuk akal karena 25 tahun itu bagaimana Mas? Semua masukan. Mas, Mas terkait pembatalan spanduk cawapres Prabowo Mas Gibran di Solo. Di Solo. Solo Safari kemarin ada relawan dari pembatalan spanduk. Spanduk Prabowo cawapresnya Mas Gibran. Dari relawan politik masih kurang ya di konser dewa juga di kalau sekiranya mengganggu ketertiban warga mau sih lapor ke saya aja. Saya juga enggak nyuruh ya. Jadi tindak tanduk relawan tuh mereka sendiri ya Mas ya, maksudnya ya namanya relawan apa apa yang bisa membentukkan pergerakan. Tapi kalau sekiranya kejadian itu meresahkan warga di desa saja. Mas ya, Mas Projo Banten Mas, deklarasi Prabowo Gibran Mas. Ya wis silakan ya. Mas semakin banyak ini Mas. Aku ora gagas kuwi Mas, aku enggak tuh sebelum Rio ya. Mas, itu masih nunggu peraturan MK juga berarti Mas. Itunya enggak memikir ke sana karena di MK juga belum jelas ya Mas. Aku ya ora nunggu putusan ya. Saya enggak peduli dengan putusannya diterima atau tidak. Aku ora gagas. Mas. Mas dengan pilihan capres dari Pak Jokowi sendiri gimana Mas? Aku kurang ngerti juga ya. Kok kemarin sempat nyebut satu nama yang sudah dipilih Bapak. Ya udah. Ya udah. Ditunggu aja ya. Kapan mungkin ada pengumuman? Enggak tahu ya. Salah satu yang dipilih alasan apa gitu Mas? Enggak tahu juga ya. Tanyakan ke beliau. Aku tadi disuruh tanya ke Mas Gibran. Ya saya enggak Pak menjawab. Pak Jokowi minta di. Saya enggak menjawab. Mas, terakhir ini Mas. Kan ini kan semakin banyak itu Mas di daerah-daerah Gibran cawapres gitu ada plus ini. Terus banyak yang menduga ini skenario Pak Jokowi di 2024 itu menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Tidak ada skenario seperti itu. Ya aku kurang gak kesini. Yes, ya. Yuk, apa tuh? Mas. Iya, Mas.